proses pembuatan pelet gacor. Pertama-tama kita sangrai udang kering dulu atau bisa kurang gemuk, kurang lebih 15 menit atau 20 menit maksimal sampai warnanya agak kecoklatan kayak gini. Kemudian kita blender bumbu dapur. Ini yang udah baru di blender dicampur dengan min 2 bumbu dapurnya. Ini habis itu ada min 2 yang belum di blender dan min 1. Ini blender juga nanti dileputan semua. Kemudian ini adalah campuran daun kangkung, daun mint sama PF 1000 ditambah juga dengan min 2 disangrai jadi 1. Ini hasilnya. Nah, kalau semuanya bahan ini kalau ini sudah selesai di blender juga udah dilembutin, ini dilembutin, kurang gemuk ini dilembutin. Nah, ini bumbunya juga sudah selesai, tinggal campur jadi satu semua, habis itu sangrai lagi. Jadilah pelet gacor.